Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini. Baik pemirsa, mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat. Untuk mengejar realisasi target sasaran vaksinasi COVID-19 di Kota Pariaman, Wali Kota Genius Umar terus berupaya meningkatkan pelaksanaan vaksinasi di daerah itu. Dengan menggelar pelaksanaan vaksinasi massal di objek wisata Pantai Gondoriah dan Pasar Rakyat. Untuk memastikan target tercapai dan bisa menuju zona hijau, Genius Umar mengajak pengunjung dan masyarakat di wilayah objek wisata dan pasar rakyat untuk divaksin. Selain itu, pemerintah setempat menghimbau warga yang belum divaksin agar mendatangi puskesmas terdekat. Target vaksin di Kota Pariaman secara umum adalah 70% dari jumlah penduduk. Sekarang kita telah mencapai 14.000. Ya, kena itu ya sekitar 40% telah kita capai, dan kita akan terus melakukan pengejaran target. Hari ini kita melaksanakan vaksinasi massal di Pasar Pariaman kepada warga masyarakat Kota Pariaman. Silakan datang ke Pasar Pariaman untuk melakukan vaksinasi massal. Himbauannya Pak Ali kepada warga Kota Pariaman, silakan datang ke Pasar Pariaman, hari ini ada vaksinasi massal COVID-19. Terima kasih. Hari ini saya vaksin, saya teman saya sendiri. Saya bersama keluarga saya, karena vaksinnya biasa saja. Ini tujuan untuk urusan pemerintah dan negara. Yang mau vaksin silakan datang ya. Kita kok gini takutnya pas suntik itu, itu namanya mau kami suntik vaksin dulu Pak. Dari Kota Pariaman, Safriel Sugar, Esa TV, mengabarkan. Pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumbar Terkini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada Berita Sumatera Barat berikutnya.